channel Andra SD guys ya. Welcome back to konten Free Fire Battleground lagi nih coy. Anjay. Oke guys, jadi ini gua kemarin sudah nurutin permintaan kalian buat potong rambut ya guys ya. Dan lihat aja rambut gua sekarang udah pendek ya kan. Menurut kalian gimana nih rambut gua nih? Mungkin belum terlalu bagus karena kata abang barbershopnya tuh harus nunggu late game guys. Halo guys. Dulu ini kenapa juga si Alwi ngintip nih? Ada apa ini si Alwi guys? Kita coba join dulu lah ya. Assalamualaikum. Woi. Coy, siapa aja ini, Cok? Halo. Kenapa, Wi? Halo. Kenapa? Kagak, enggak apa-apa. Tadi pengen ngajak mabar ini gua. Wah, ini siapa aja, Cok? Temen lu kah mau ngajak mabar? Bukan. Bukan, woi. Lihat dong nicknya. Stok gua ini, stok akun gua, Dra. Stok Alwi 66, stok Alwi. Anjir. Ini iya dong tuh lihat tuh. Anjir ini akun akun lu semua. Yo, ini dong akun sultan gua ini, Dra. Anjir, ini stok lu kok anjir S1, S2, celana exam. Anjir, Cok, gila, Cok. Iya, minimal akun lu gantilah yang ada celana examnya, Dra. Eh, udah punya gua kalau udah punya juga lu. Aduh. Tapi S1 gua ya. Gak punya sih S1 sih. Ya minimal ada S1-nya berarti jangan exam doang, Dra. Iya juga ya, baju penjara juga, anjay. Yo, ih dong, ada baju penjara juga. Ini itu minimal di-tag lah. Ini, apa-apa. Ini jangan-jangan cuma sebagian akun lu nih. Masih banyak yang lain nih. Iya dong, masih ada yang lebih sultan dari ini, seharga motor Aero, Dra. Santai gitu kan. 30 juta dong berarti. Iya dong, ada harga motor Aerox pokoknya. Akunnya, Dra. Ini yang ini harganya berapa nih? Kalau yang mana yang nih? Yang exam, mana? Itulah naik exam. Itu 6 jeti aja dah buat lu, Dra. Ah, serius ya kan? Lu 6 jeti. Serius. Itu udah ada background master-nya juga tuh, udah GG pokoknya, Dra. Anjir, iya sih. Kalau yang kiri ini berapa jeti nih? Yang kiri nih? Yang kiri 7 jeti dah, ada pacu penjara nih. Ah, gua pokoknya gua DP dulu lah, yang kanan lah gua cek dulu. Kalau setuju gua bayar nih. Gimana? Ya. Enggak apa-apa dah, enggak apa-apa. Ya udah lo cek dulu dah. Okay. Buat Andra apa sih yang enggak ya kan? Ya. Udah, lu kasih ID PW-nya dulu lah, lu udah percaya kan sama gua kan? Yo, percaya dong sama Bang Andra gadget pokoknya. Pokoknya Alwi Cobra tuh juga trusted, guys. Jadi kalau kalian mau beli akun juga bisa ke Alwi Cobra. Oke lah ya. Trusted gitu. Ya udah gua nih gua. Ya. Ya udah gua kirim ya. Oke. Oke, siap, Dra. Yo. Oke, guys. Wah. Gue diimpit tiba-tiba ditawarin akun Sultan GG abis, coy. Siapa yang gak mau ya kan? Yaudah langsung aja kita login ke akunnya, coy. Let's go. Oke guys, kita sudah login ke akunnya ya. Langsung aja kita masuk, coy. Ini tadi katanya yang 6 jeti guys. Kira-kira spek 6 jeti itu gimana ya guys ya. Nah ini si Alwi Cobra ngechat gua ya. Dan ini yang celana exam tadi, coy. Wah gila sih, tas udah OP parah. 2 juta exam Jordan S1 S2 jegot B1D BNL ya kan. Wah, 6 juta cuy. Siapa yang gak mau ya kan. Tapi bajunya lebih banyak dari gua ya, 700 totalnya. Dan celananya 500 biji, coy. Oke. Jadi kita bakal review singkat aja akun ini. Gua udah DP sih ke Alwi Cobra tadi ya, 300.000 dulu. Kalau gua cocok gimana menurut kalian, langsung aja kita beli atau enggak ini guys. Oke, kita coba cek dulu ya. Dan ini money heist ya kan. Terus dia punya Royal Musketeer ini S season 5 kalau nggak salah ya. Terus kita cek topinya ya. Topinya itu ada S2, ada topi yang ganteng ini ya, sering dipakai jagoan-jagoan CS. Terus kita scroll-scroll, lumayan banyak ini Raki Royalnya guys. Ya mungkin gak terlalu banyak ya. Maksud gua tuh gak terlalu banyak sebanyak akun yang 25 jeti kemarin kita review guys. Ya wajar aja lah ya, 25 jeti seharga motor dibandingin dengan 5 jeti guys. Ya jauh ya guys. Nanti kita ketawar lagi lah ya ke si Alwi Cobra, siapa tau bisa dikasih 4 juta cuy. Udah murah nawar lagi. Oke, kita cek lagi season 1, season 2, jenggot B1D. Wah, ini langka ini, guys. Terus ada ini. Terus kita cek Diamond Royalnya lumayan banyak ya. Dan kita cek epic-epicnya juga lumayan banyak ya, guys. Ya.
Jadi boleh-boleh nih harga 5 juta nih. Kita tawar lagi, pokoknya kita tawar harga terendah, cuy. Wah, ini juga ada di kepalanya si Alwi Cobra sendiri ya. Ini kan chatnya dia ya. Terus dia, "Wih, ada season 3 juga, cuy. Ini mantep banget sih. 4 juta, 5 juta, 6 juta udah dapat season 1, 2, 3, 4, 5 kalau enggak salah tadi." Gil sih. Oke, kalau topengnya juga 96 ya, enggak terlalu banyak, wajar. Terus kita cek bajunya ada 700 nih, coy. Dan ini, wah, ini lumayan langka ya, guys ya. Terus ini juga ada baju badut ya, guys ya. Terus ada ada baju ini juga ya, guys ya. Ada baju S2 ya, guys ya. S1 ya, guys ya. Dan banyak banget baju limited edition sampai muntrat tadi gua ngomong ya. Banyak banget baju limited edition dan Lucky Royal, coy. BTS ini limited edition semua, guys. Boleh-boleh ya. Baju gua loyalnya juga banyak, guys. Gila-gila sih. Kita guys, kita beli enggak, guys? Wah, ini juga bajunya ini, cuy. Baju jagoan CS ini, guys. Wah, gila. Baju William Gadget ada semua dia, cuy. Gila, ini speknya. Masa hampir sama kayak yang 25 juta ya, walaupun enggak selengkap yang 25 juta. Slebeo-slebeo mantap ini, guys. Slebeo. Wah. Gila sih. Wow. Celana exam, angel merah, angel putih, angel biru. Beuh, limited semua. Beuh, diamond royalnya. Beuh, banyak banget. Mantap. Celana CR7 dia juga punya. Celana si William Gadget harusnya dia punya juga ya. Tadi kan bajunya punya ya. Terus kita cek lagi. Apa lagi? Wih, gila. Ih, anjay. Dia punya celana hip kit dong. Gue ngincer celana ini sih, guys. Lumayan bagus soalnya. Kayak dia punya jeans putih ini ya. Terus dia ada celananya yang sering dipakai Bang Budi, guys. Kalau nggak salah ya ini ya. Terus dia ada celana Punkster Runner juga. Ada celana Lope-Lope juga. Wah, gila sih, coy. Ini mah langka banget, cuy. Boleh-boleh ya. Sepatunya 480, guys. Banyak banget, guys. Lihat BTS ada, CR7 ya tadi ya. Full set semua ya. Lengkap semua ya. Oke, buat koleksi tas dia punya tas tengkorak, dua-duanya punya. Tas pink punya, tas naga punya, season 1, season 2. Gila. Wow. 6 juta punya semuanya. Apa iya? Jangan-jangan ini 2 jutanya cuma punya satu, guys. Oke, ini nggak penting lah ya. Ini season 3 nih, parasut season 3. Parasut lagi. Apa? Skateboard. Terus emote. Kita cek. Kalau emote sih gua kurang apal ya. Ini emote. Wih, 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta, anjay, ternyata gak kopongan, guys. Wih, dia ada lagi, 12 juta, 14 juta, anjay. Gila sih. Oke, dia punya bundle Rampage juga yang bisa berubah di lobby itu ya, dan di match ya. Terus kita cek backgroundnya tadi, dia punya background ini katanya. Background S3 Limited. Oh, background Master Season Old ya, guys. Ya, yang banyak diincar oleh orang-orang, guys. S5 heroik, terus ada season 7 heroik, S3 heroik, boy, ini FFML S7 banner. Ini benar-benar akun old, guys. Gila emang stok Alwin ya, akun old semua, cuy. Kita cek digitnya, Tuaga Padma 6 Jupan. 8 apa berapa ini, guys? Iya, guys, 8 digit, guys. Like 24.000, boleh-boleh ya. Beuh. Buya pasnya juga lengkap, elite pasnya juga lengkap. Mantap. Oke, checking up terakhir sebelum kita beli akun tuh, kita harus cek senjatanya ya, guys ya. Oke, M4-nya udah inkubator, AK-nya udah 2 juta, M14-nya juga udah terbaik, Scar 2 JT, Grojanya Winterland, Famas-nya Famas Demotic Green yang 2 juta. XM-nya nggak perlu 2 juta, guys. Jujur aja gua lebih suka XM yang ini ya, guys ya. Karena Rate of Fire-nya itu nambah 2, guys. Terus AN-nya juga ini ya paling bagus, plasmanya juga yang paling bagus, AUG-nya juga udah yang paling bagus. Beh, paling bagus semua, coy. Untuk. Terus SPD-nya paling bagus, AC paling bagus kayak yang gua punya ya. Terus M60-nya juga inkubator ya kan. UMP-nya 2 juta, MP5-nya 2 juta, cuman belum level max ya. Tinggal kita level max-in aja nanti. Terus VSS-nya udah paling bagus, Vector-nya udah paling bagus, semuanya udah mantap ya. Oke, okay, buat shotgun-nya udah 3 juta, coy. Spasnya spasnya ini sih bagus sih. Enggak punya dia, guys. Aduh. Terus buat skin SG2-nya nih, dia 2 juta, ada mata elang, ada. Beh, banyak, cuy.
rapper juga ada. Wah kurang OPM doang sih, tapi udah oke banget sih ada rapper. MAG-nya juga udah yang ini coy. Bagus banget anjay, yang Galaxy Monstron coy. Terus chat boosternya udah ada skin juga, bagus yang ini sih. Terus snipernya WM-nya udah yang Duke Swallowtail itu ya. Ya gua gak bisa nyebutnya ya, gua pokoknya AWM merah gitu. Oke. Terus scar-nya udah oke, baretanya udah oke, pistol udah oke. Kita cek pancinya 23 ya, macetenya 22. Kita cek tinjunya 4 guys. Lumayan ya, 4 itu lumayan banyak sih. Terus kita cek glue-nya ada berapa nih, 64 guys. Dia punya gak ya glue yang kecil yang bentukannya kotak buat ngeprank gitu ya? Ah punya dia guys, anjay. Ini langka banget cuy, gue gak punya loh akun gue yang pribadi ya. Oke, buat Evo Gun kita tadi cek ya guys. Ya, dia punya 14 juta atau berapa guys. Oke, MP40 Chroma Sonic coy. Dia punya ya guys ya. Ini 3 juta ya, level 8 ya. Terus buset, SG-nya 3 juta ya. Terus buat Tromshot gak punya. AN gak punya. Terus buat tinju dia level 5 coy. Udah oke. M4 gak punya. Oke, shotgun 2 punya ya. MP5 punya. Famasnya punya. Tapi MP5 nya level 5 ya. It's okay lah, tinggal di upgrade. Buat UMP level 7. XM nya gak punya. Terus shotgun 2 juta yang panjang punya. MP40 Cobra punya. Scar Megalodon punya. AK 2 juta yang biru ini punya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guys. 11 kali 2 juta, 22 juta coy. Mantap. Gila. 22 juta coy. Berarti dia jual 6 juta tuh jual rugi banget sih guys. Gila coy. Ini sih 6 juta worth it banget. Tapi kalau boleh kita tawar lagi 4 juta sih. Ini bakal jadi akun kedua gua sih. Karena akun yang pertama tuh gak bakal gua ya lupain ya. Karena itu akun yang gua dari nol. Akun dinamik duo sama ratu. Kenangannya banyak. Jadi mungkin kalau gua beli akun ini pun buat iseng-iseng aja ya kan. Buat gonta-ganti aja. Tetap konten tetap gua pakai yang akun pertama guys. Oke nanti kita pastiin lagi ya. Gua kabarin lagi nanti jadi atau enggaknya. Oke kayaknya cukup segitu review akun Alwi Cobra harga 6 juta ini ya. Kalau kalian minat juga boleh-boleh lah kontak Alwi Cobra ya. Atau kontak gua. Atau gua beli beneran ini kan. Oke guys, thank you for watching. Nanti gua kontak Alwi Cobra lagi. Gua cabut dulu. Bye-bye.